air longkang mengalir pada hari ini dan penuh dengan batu karang. Kos dah lama, bertahun. Daripada kita sekolah dulu, masih bersih. Sekarang ni dah masuk tahun 2022. Agak dah berkarang sikit. Dah penuh dengan batu-batu karang dekat dia punya saluran saluran air di pipe air, di pipe besar ni. Jadi, kita akan berakhir dengan kita punya video channel kita, iaitu projek terbengkalai di negeri Perak. Projek sakit dan tak pernah viral dan dibitikan kepada umum. Jadi, hari ini saya ambil keputusan untuk saya bitikan kepada umum dan orang awam untuk melihat sendiri dengan mata kasar korang. Jadi, di dalam newspaper tak semestinya benda ni boleh dipercayai dan berita diorang takkan bitikan benda-benda macam ni. Jadi, harapkan kita punya saluran sahaja pada hari ini. So, itu sahaja kita punya perkesian dan berakhir dengan saya akan share kepada kawan-kawan semua video bonus, iaitu saluran air laut yang mengalir keluar dan nampaklah sedikit dia punya dia punya simbolik dia, orang kata. Jadi itu saja. Saya berada di kawasan dalam kontena ni untuk melihat beberapa umum. Kadang-kadang kita hanya tunjuk di luar sahaja, tetapi saya akan tunjuk secara binti secara keseluruhan di dalam kontena ni sendiri. Kalau kau perasan kat kawasan kontena ni cukup tunggu masa, dia akan rumput sendiri. Jadi saya cepat lihat sebelum dia akan rumput sendiri dimakan anak-anak. Jadi kalau kau kawan tengok, ini papan ni pun dah jatuh pada atas, ke bawah dia dah rumput. So ini papan ni. Nampak? Dia sekejap tak jelas. Harap-harap tak rumput lah. Okay. It's all about humanity. It's all about humanity. We'll be right back.